Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Busman TV. Alright guys, di video kali ini saya nak buat short review berkenaan dengan jam tangan smartwatch Huawei Watch GT2 yang bersaiz 46mm. Sebenarnya jam ni saya dah guna pakai selama lebih kurang 2 minggu dan ternyata dia punya battery lifetime dia memang sampai seperti apa yang dinyatakan dalam spek jam ini, iaitu selama 14 hari. Okey, jom kita go through apa yang ada dalam kotak. So, jam ni pada harga RM899, tapi waktu saya beli pada hari itu di kedai 12 Call Telecommunication yang bertempat di Wisma Sebekas Kuching, saya dapat pada harga RM699. Tokey tu kata dia ada promotion, so alhamdulillah. Yang ni adalah jam dia. Okay, kita buka di sini. So yang ni dia punya charging dock dia, jenis magnetik. Yang ni memang ringan, material plastik ya. Okay, yang ni dia punya manual book, cara setting dia, cara setup dia punya jam. Tapi tak apa, lebih senang tengok dekat YouTube. Ni warranty card. So yang ni dia punya stiker serial number. Yang ditunggu-tunggu. Okay, waktu saya beli hari itu, saya dah siap pasang dia punya stiker kat sini supaya kita nak elak mudah calar. So kita pasang dia punya stiker tempered glass. So inilah jam Huawei GT2. So kita tengok dekat belakang ya. Kita review dekat dia punya tali. Battery lifetime pun ngam-ngam sampai 14 hari. Nampak dia punya tulisan ni, stainless steel. Okay, yang ni dia jenis clip lah. Kalau nak buka, just tolak dalam and tolak, tarik. Senang. Kalau nak tukar band, memang senang. So untuk body belakang jam ni, ni material dia, saya rasa yang ni plastik. Dia bukan jenis glass ataupun ceramic. Yang ni dia punya heart rate sensor. Yang ni untuk magnetik untuk charging dock dia, yang dua ni. So dari segi tepi pula, korang tengoklah. Saya memang suka dia punya design ni. Dia punya design memang cantik, memang lawa. Kalau pakai ni memang nampak lebih menyelah dia punya maskulin tu lah. Dengan dia punya tali strap macam ni. Dan saya suka juga dekat dia punya tempered glass ni. Tengok, memang nampak macam colour rainbow. Okay, dekat strap ni dia ada tulis Huawei Watch GT. Dekat sebelah kiri tak ada. Tekan ni button atas. Interface dia punya face wash. Okay, slide sebelah kanan dia punya heart rate, stress. Alright guys, untuk bahagian ni kita kena sambungkan kepada aplikasi health app Huawei yang terdapat di App Store atau Play Store. Yang ini bahagian music, kita boleh dengar lagu melalui jam ni. Sebab dekat jam ni, kalau korang tengok dekat sebelah kanan ni, dia ada speaker. Ni speaker dia. Yang ni untuk step, kita punya sleep kita macam mana, nyenyak tidur atau tak, deep sleep. Okey, untuk bahagian atas pula, ini bahagian untuk kita menu untuk pergi ke setting, drain, find phone, alarm, screen on. Dekat bawah ni notification untuk kita punya notification Facebook, SMS, WhatsApp. Alright guys, so dekat bahagian button kanan atas ni, bila korang tekan dia akan keluar display macam ni. Workout, workout record, workout status, heart rate, SpO2, activity record, sleep, stress, breathing exercise, call log, contact, music, barometer, compass, notification, weather, stopwatch, timer, alarm, torch, find phone, setting and petal maps.
Agak banyak juga dia punya apps dekat sini, tapi apps dia terhad. Yang ni kita tak boleh add on, melainkan dia ada upgrade firmware yang terbaru. Bila ada update yang terbaru, kita akan ada tambahan lah apps dekat sini. So dekat button bawah pula, yang ini lebih kepada kita punya shortcut. Yang ini kita boleh set up dekat setting, kita nak shortcut untuk apa. So saya lebih prefer bila tekan button bawah ni, bahagian brief. Senang saya nak buat brief exercise, senaman untuk pernafasan saya. Salah satu kelebihan jam ni pula, kita boleh terima panggilan. Panggilan masuk, kita boleh jawab panggilan tu. Dan dia punya voice memang agak memuaskan, memang mantap. Saya memang amat puas hati dengan dia punya voice tu, memang sangat clear lah. Orang tu boleh dengar suara kita dengan jelas tanpa ada gangguan ataupun tanpa ada bunyi yang sangat bising. Dekat sini pula kita boleh dengar music ya. Jom kita pergi dekat pelbagai music. Orang boleh dengar lah dia punya voice macam mana. So saya akan set yang paling maksimum. Alright, kita go through bahagian atas ni pula, setting. So dekat sini korang boleh setting untuk Bluetooth connect kepada earbuds, display, sound, vibration, do not disturb, down button. Yang ini tadi, button dekat bawah ni, kalau kita nak set kita punya favorite, dekat down button ni lah. Tadi saya ada set breathing exercise. So slide sebelah kiri, kita back kepada menu tadi. Yang ni kita nak set pin code untuk jam ni. Saya rasa tak perlulah untuk set pin ni, nanti agak menyusahkan kalau kita nak guna feature jam dengan lebih cepat kan. Workout setting, system dan about. So kalau kita nak tukar dia punya face wash, dia ada dua cara. Satu dekat setting ni, dekat bahagian display, wash face. Yang ni kita boleh tukar dekat sini juga. Tapi yang paling cepat lah, yang paling cepat kalau nak paling senang, hanya hold dekat screen ni, kau dah boleh tukar dah dia punya wash face dekat sini eh. Camo. And then siap. Memang nice lah. Okay geng, so macam mana? Mantap tak? Memang sangat padu. Saya pun suka dia punya design ni. Sebelum ni saya memang penggemar jam Casio G-Shock, tapi tiba-tiba mood sekarang lebih beralih kepada jam macam ni supaya senang kita nak monitor kita punya kesihatan, kita punya heartbeat macam mana, kita boleh detect dekat jam ni. Saya nak test charge dulu macam mana dia punya charge ni. Alright geng, so kita nak demo dia punya charge macam mana. Ni dia punya sentuhan untuk magnet tu. Terus beritahu wipe off switch. Sebelum ni saya dah pernah charge sekali. Overall memang tak perlu tunggu masa yang lama. Biasanya kalau nak fully charges, kalau nak battery ni full, biasanya kalau kita nak battery full, dia ambil masa lebih kurang tak sampai pun setengah jam. Dia memang dah full 100%. Starting from battery to zero, tak sampai setengah jam dia boleh full dah. Memang best, tak perlu tunggu lama. Alright gang, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa klik button subscribe. Thank you.